Bahagian satu. Tahu aku tadi. Kenapa dengan Zul? Dia demam. Habis tu, teruk ke? Teruklah. Sampai ambulan datang ambil. Kesian Zul. Yalah, Maya kesian. Nanti kita tengok dia dah. Cikgu. Alamak, dia cepat. Cepat duduk. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Duduk. Murid-murid, kita ada satu tugasan. Apa cikgu? Tadikah kita ada pertandingan taman tercantik? Wah, saya suka. Seronoknya. Jadi cikgu? Jadi, setiap kelas akan dapat bahagian masing-masing untuk dihias. Yang paling cantik ada hadiah misteri. Baiklah, kamu semua salin apa yang cikgu tulis ni. Cikgu, saya ada bunga matahari. Nanti saya bawa. Ha, bawalah. Yang lain kalau nak bawa pun boleh. Kita tanam sama-sama. Tadikah kita juga yang cantik? Kosong. Kosong lama. 2-3 buah kelapa. Mau buat apa? Kamu bawa je. Nanti cikgu tunjuk kegunaan dia. Baik, cikgu. Alah, kenapa tak ada pertandingan pantun? Esok jangan lupa pakai baju sukan. Baik, cikgu. Assalamualaikum. Opa, akak. Dah siap, Opa? Sedapnya bau. Lambatnya balik. Opa dah lapar tu. Opah pula. Dah, makan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Opah, esok Ros balik lambat sikit. Ada kelas tambahan. Yelah. Balik lambat, kena belajar. Betul tu. Opah tahu, Zul masuk hospital. Kenapa? Demam. Demam je? Sampai masuk hospital? Sebab kena gigit nyamuk. Betul? Oh, ni mesti nyamuk Aedes. Demam denggi lah tu. Bahaya tu. Kesian, Zul. Hei, kita kena jaga kebersihan kawasan rumah. Barulah nyamuk Aedes tak dapat membiak. Betul tu, Opa. Opa. Apa lagi? Esok, tadikah kita ada pertandingan taman tercantik. Cikgu suruh bawa banyak barang. Iya, barang apa? Kau ambil tu. Bertuah punya budak. Buat apa tu? Aku. Sampah pun nak main ke? Bukan. Ni. Hai. Dah, mari ikut akak. Tepi. Apa benda tu? Banyaknya sampah. Akak simpan. Bukan simpan lah. Kita semula. Kau apa tahu? Tahu. Macam Uncle Atom beli tu. Surat khabar lama. Bateri lama. Botol lama. Semua lama. Barang lama tukar balu.
tahu pun. Nah, pilih yang mana nak bawa. Balik. Selamat pagi, murid-murid. Dah sedia? Dah, cikgu. Semua barangnya juga sudah ada. Asik. Ayo. Asik. Mari kita mulakan cikgu. Nanti ya. Tolong cikgu angkat masuk. Dalam plastik ini. Mimi dengan Devi susun pasu bunga kat tepi tu. Mari Devi. Cuminya. Ayah. Kenapa ni? Cikgu. Kenapa tu? Jangan main cantik-cantik. Kenapa? Kan comel. Bahaya. Jentik-jentik ni akan jadi nyamuk. Kalau nyamuk Aedes, nanti gigit kamu kena demam denggi macam Zul. Nak? Tak nak. Ha, kalau tak nak, pastikan tak ada air yang bertakung. Mari cikgu. Sapu dalam ni. Bagus, murid-murid cik. Lambatlah kau ni. Cepat sikit. Tengah cepatlah ni. Jangan main-main. Cantiknya. Wah. Ha, dah siap. Cantik kan? Pengen sapu. Cikgu, cikgu. Tengok tu. Wah, lepas lagi ku. Senang jaga. Tak payah siram. Betul tu, cikgu. Ish. Boleh jadi ni. Kalau kita cikgu. Ha. Mail, tolong bawakan tayar tu ke sini. Nak buat apa cikgu? Tengok cikgu buat silap mata. Nah cikgu. Ihsan. Pergi ambil kotak warna atas meja cikgu. Baik cikgu. Kamu semua, kutip batu-batu tu cepat. Buat apa, cikgu? Kutip je dulu. Yalah. Cikgu, kasut ni nak buat apa? Kasut siapa tu?
lagi sebelah ni. Opa, boleh ke cikgu? Boleh. Janji kasut lama. Sebab kita nak tukarkan. Wow. Jadi... Ha, dah siap. Oh, marvelous, marvelous. Cikgu banyak pandai, ya? Cikgu memang pandai. Jadi, anak murid cikgu pun mesti pandai. Huh? Pandai apa? Pandai guna semula barang-barang yang dah rosak atau lama. Haa, Kak Ros pun cakap macam tu. Tu je. Kau tengoklah nanti. Semua dah sedia, cikgu. Macam mana? Penat? Seronok? Hey, senyap. Saya ucapkan tahniah pada cikgu-cikgu kerana berjaya membimbing murid-murid mencantikkan taman untuk tadika kita. Beri tepukan pada diri sendiri. Saya harap pertandingan ini dapat menyedarkan kita betapa pentingnya menjaga kebersihan, keselamatan dan keceriaan. Betul. Siapa tu? Ya, Pak Ipin. Jadi, pemenangnya mesti ada tiga-tiga ni. Aman! Ya, aman! Sabar. Tengok taman ceria. Ceria. Bunganya warna-warni dan segar. Pasu pula cantik-cantik dan tersusun. Memang boleh menang. Kasih kita lagi cantik. Aku susun mesti menang punya. Taman damai pula. Hijau. Sejuk mata memandang. Lagipun, hijau memang warna kegemaran saya. Ayu, boleh menang juga. Habislah. Belum lagi. Tapi sayangnya, ada plastik sampah di tengah-tengah. Kecil kuda sungguh. Dah, kat sebelah. Ditolak balik. Taman bakti. Cikgu Tiger? Saya cikgu. Kenapa pilih kaktus? Kami ada tema. Apa murid-murid? Menarik. Tapi cikgu, rasa-rasanya sesuai ke kaktus ditanam di tadika? Sesuai. Selamat tak? Tengok tu. Tak selamat. Dia mau balik ke? Alah, dia nak balik. Siapa menang? Tak cakap pun. Dengar sini. Dengar. Pemenangnya ialah Taman. Taman yang paling bersih, selamat, ceria dan paling kreatif. Cikgu bangga dengan kamu semua. Ya, cikgu, saya pun bangga dengan diorang. Cikgu, ni San.
bahagia misteri? Ini dia. Ini hadiah misteri? Apa? Ding mau dibikin apa ya? Dinding? Ha-ha. Tak ada apa pun. Yeay! Dinding! Dinding, 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 dinding. Nak buat apa dengan dinding? Tak faham ya, cikgu. Dinding, dinding. Mari cikgu tunjukkan. Ha. Okey. Apa ni, cikgu? Ha, sini, sini. Macam ni lah. Marvelous, marvelous. Sedih tak? Wah, saya suka, saya suka. Pilih warna yang kamu suka. Saya mau merah jambu. Jom kita buat sama-sama. Tiba. Saya punya warna biru. Datang hari tu. Aku kan sakit. Kelas kita menang. Menang apa? Ha, mari, mari. Jom. Nak pergi mana ni? Ikut je lah. Tengok ni, tengok ni. Ha? Ha, ni dia. Wah. Kelas kita yang buat. Ha, ini saya punya. Cantik kan? Ha, cantik lah. Jin tak ada lagi. Tak apalah. Sini. Terima kasih. Nah, tulis nama kau. So, tengok nama tu. Cantik kan? Kita. Wah, budak ni. Ah,
masuk. Jangan takut. Bila ada doktor kat sini? Ha, Upin. Mari masuk. Sudah sakit. Mari saya tengok. Ayah, banyak teruk. Sudah rosak. Nanti ya. Kementerian Kesihatan adakan program imunisasi. Bagi tahu semua orang supaya berikan suntikan vaksin kepada anak-anak. Nanti sistem imun mereka kuat untuk lawan penyakit. Tapi tetap ada juga yang tak nak. Suntikan vaksin tu cucuk dengan jarum kan? Ya, jarum besar. Kenapa pula tak nak? Tujuan suntikan vaksin itu kan untuk mencegah penyakit-penyakit. Nanti kalau anak-anak dah dijangkiti penyakit berbahaya yang boleh mengancam nyawa, baru menyesal. Opa, diorang ni dah kena suntikan vaksin ke? Hah? Apalah kak ni? Kita orang kan sihat-sihat je. Betul-betul-betul tak payah nak suntik-suntik. Bukan apa. Budak-budak macam korang ni yang selalu dapat penyakit. Sebab suka main kotor. Tak tahu jaga kebersihan diri. Tengok tu. Kau orang bertiga ni kecil-kecil lagi. Opah dah pastikan diberi suntikan vaksin. Selamat kita. Upin, Ipin. Cuba tengok kat lengan tu. Ada parut? Parut? Tak ada pun. Kalau tak ada parut, dasar korang akan kena suntikan BCG lagi sekali. Tak takut dan tak kisah pun. Cucuk tu macam kena gigit semut je. Janji sihat. Kan, Opa? Betul, betul, betul. Penat Aku pun penat. Hai. Huh? Kenapa penat sangat ni? Uda. Mali duduk. Mali.
Kita orang ni baru balik dari kampung sebelah. Bergotong royong bersihkan kawasan. Oh, patutlah penat. Tadi ada pegawai dari Kementerian Kesihatan datang. Dia beri penerangan pasal kebersihan, imunisasi dan suntikan vaksin. Bagus tu. Bila dia nak datang kampung kita pula? Tunggulah. Mesti datang ni. Budak-budak di kampung tu ramai yang dah jatuh sakit sebab jangkitan virus. Ha? Jangkitan virus apa? Jangkitan Amboi, buat main-main ya. Ipin, Ipin. Akak pun ada. Mari, duduk sini. Akak, nak ABCD boleh? Uncle, ABCD dah. Saya pun nak satu ABCD. Kak Ros belanja. Saya mau juga. Saya pun nak. Saya. Okey. Buat sedar-sedar ya, Uncle. Kak, sibuk je. Jangkitan virus tu macam mana? Ceritalah sikit. Yalah. Kita orang semua pun mau tahu. Macam mana nak cakap? Nanti korang tak faham. Ha, macam ni. Di suatu kampung, ada banyak virus hidup dengan gembiranya. Virus-virus ni, virus jahat. Merekalah punca penyakit berjangkit. Korang tengok! Semua dah sakit. Akulah yang buat. Diorang ni semua tak ada pelindungan imunisasi untuk melawan aku. Virus campak. Tak. Itu aku yang buat. Tengok dia. Akulah puncanya. Virus begok. Jangan belagak. Aku dengar dah ada suntikan vaksin untuk mencegah penyakit berjangkit macam kita ni. Macam aku, dah tak boleh nak buat diorang sakit. Semua dah dapat suntikan vaksin yang menguatkan sistem imun mereka untuk melawan aku. Di sini rupanya virus-virus semua. Siapa korang? Kita orang datang dengan misi penting. Kita orang nak pastikan semua orang selamat dari jangkitan virus jahat seperti kamu. Selagi inilah gaya hidup korang, tidak tahu menjaga kebersihan diri, pemakanan dan persekitaran. Kami, virus-virus akan tetap ada untuk menyebarkan penyakit berjangkit. Oh, lagaknya. Ipin. Kejap ni. Tengok. Ini vaksin yang akan kita orang berikan pada semua orang. Tidak. Alamak. Vaksin ini mengandungi virus-virus baik yang akan melawan kamu semua. Habislah kita. Virus. Bahagian 3. Vaksin ini mengandungi virus-virus baik yang akan melawan kamu semua. Gelinya hati aku. Dulu ramai kanak-kanak menjadi mangsa aku. Virus difteria.
Tetapi bila manusia mula mendapat suntikan vaksin imunisasi, aku pun terhapus. Kau dah terhapus. Macam mana kau ada balik? Sebab sekarang ramai yang tak nak ambil suntikan vaksin. Mereka sudah tiada perlindungan. Jadi, kita jangan takut. Nasib baik ramai yang dah sedar dan kembali mengambil suntikan vaksin imunisasi. Betul tu. Untuk melindungi diri mereka dari dijangkiti penyakit berjangkit yang dibawa oleh kamu semua. Aku tak percaya. Hapuskan virus-virus. Kenapa tak nak bagi anak-anak vaksin? Itu klinik kesihatan kerajaan bagi percuma. Pergilah. Ayah, bising-bising pun tak ada guna. Kalau orang tak mau, tak maulah. Dia sakit sendirilah. Tak boleh macam tu, Atong. Penyakit tu boleh berjangkit pada orang lain. Sebab itu kita kena jadi sebahagian daripada imuniti berkelompok. Betul. Apa yang betul? Vaksin tu penting. Tahu tak apa? Apabila sebahagian besar masyarakat telah dilindungi dari jangkitan sesuatu penyakit cegahan vaksin, virus penyebab penyakit tersebut akan sukar untuk mencari seseorang yang boleh dijangkiti. Jadi, seluruh masyarakat akan terlindung dari jangkitan penyakit tersebut. Inilah yang dinamakan imuniti kelompok. Dua tiga petai sudah selesai! Opa, nak tanya. Gross ada baca kat internet yang vaksin ni ada bahaya-bahaya yang tak baik dan ada kesan sampingan. Betul ke, Opa? Semua tu tak betul. Orang-orang yang tak bertanggungjawab je cakap macam tu. Kementerian Kesihatan pun dah nasihat. Jangan terpengaruh dan percaya dengan berita yang disebarkan. Kalau ada keraguan, terus rujuk pada pihak berkuasa. Kita ni sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab perlu cari jalan penyelesaian terbaik. Bukan menolak terus. Kesihatan anak-anak perlu diutamakan. Ada kanak-kanak. Kita boleh jangkiti mereka. Tapi, tengok tu. Mereka ada perlindungan.
Aku tak takut. Kurang tengok ni. Jadi kena pastikan kita semua mendapat suntikan vaksin dengan segera. Betul-betul. Apa? Ha, kalau macam tu, belikan akak aiskrim metropot satu. Tapi akak, kita orang nak main sampai petang. Belikan dulu. Lepas tu, pergi main. Dewi? Ha? Aduh, sakitnya. Korang belanjalah. Alah, tak cukup. Cukup untuk akak. Aiskrim metropot satu. Habis, kita orang macam mana? Nasiblah. Jomlah, Ipin. Sekarang aku pula. Cepatlah, Mail. Boleh ke? Senang je ni. Mesti tak kena. Tak kena. Kata senang. Angin kuat. Mana ada angin? Tipu saja. Dua tiga periuk kera, jarjit baling pasti kena. Satu, dua, Sudah ada. Yeay, saya sudah dapat. Sekarang boleh main. Korang tengok apa? Meme ambil guli. Hoi, Upin, Upin. Terkejut saya. Aku pun terkejut. Korang main guli? Nak main sama tak? Nak. Iskrim, dah lupa aiskrim makan ni. Aiskrim? Haalah. Takut kalah, cakap je lah. Betul. Dua, tiga gula-gula, tak ada berani ke? Jomlah! Baik, mari kita main. Kalau kalah, jangan nangis. Dengar tu, Fizi. Takkan kalahnya. Thank you.
Hebat, Ipin. Apa jadi ni? Nyiah! Dengan kekuatan segala robot! Rasakan! Penangan Ipin robot! Nyiah! Jangan ambil barang yang bukan milik kita. Tak berkat. Kena pulangkan. Tapi... Kakak! Mana diorang ni? Opa! Kakak! Nah, aiskrim metropok. Terima kasih. Lambat. Lama akak tunggu tau. Untuk opah tak ada ke? Hah? Banyaknya. RM3 boleh beli banyak macam ni. Tadi kita orang jumpa duit. Lepas tu macam mana ni, Pi? Haiya, mana sudah hilang? Dia jatuh mana? Sini kah? Tak ada, sini tak ada. Kau cari apa? Oh, Upin, Ipin. Uncle hilang duit. Banyak susah hati loh. Ayah, mana sudah jatuh? RM100 ke? Wah, mana tahu macam itu ahli silam mata. Nah, Uncle, kita orang jumpa. Wah! Ambillah. Terima kasih, Upin, Ipin. Sama-sama. Pergi dulu, Uncle.
kejap. Nah, ambil. Uncle bagi RM10. Nasib baik. Dapat kita orang ganti aiskrim makan yang dah cair. Cair? Iya, sebab tadi kita orang pergi. Bertuah punya budak. Buai lagi. Opa, tolonglah. Ha, mengadulah tu. Rose. Ish, opah nak makan aiskrim pun tak senang. Seorang RM5. Kalau aku, baik ambil RM100 tu lagi banyak. Mana boleh? Itu bukan duit kita. Tak berkat. Betul? Ya, lo. Huh? Apalah, Mak Yel? Alah, tak boleh ke? Tadi aku ada jumpa duit juga. Huh? Semua orang jumpa duit ke? Saya tak jumpa pun. Aku bukan setakat tak jumpa. Duit pun tak ada. Kesian. Isen, kau pulangkan balik tak? Kutip pun tak. 10 sen je. Eh, Ihsan. 10 sen kan juga berharga. Betul tu, Ihsan. Ngerti, Ihsan. Weh, weh. Cikgu datang. Cikgu datang. Ih, cuba juga. Cikgu. Duduk. Kena tipu. Kelakarnya. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Murid-murid, cikgu ada sesuatu untuk kamu. Ha. Apa tu, cikgu? Nah, ni. Ha. Terima kasih, cikgu. Murid-murid, bawa balik borang ni. Minta tanda tangan ibu bapa. Esok pulangkan. Faham? Faham! Lawatan ke Zunegara. Yeay! Ha, perpustakaan bergerak dah sampai. Dengar sini, dengar. Simpan borang elok-elok. Ingat, esok cikgu nak balik. Baik, cikgu. Yeay! Hai, Abang Saleh. Eh, jangan lompat-lompat lah. Betul. Terima kasih, ya, Bang. Baik sini buku tu. Pandai kau pilih buku. Ingat, minggu depan pulangkan balik. Jangan hilangkan. Kalau hilang, apa jadi? Kena bayar denda lah. Oh, berapa? Banyak tanya pula. Ya lah, cepatlah. Sabar ni. Sudah tak tahan. Ha, kau ni kenapa? Tanda! Hai, macam-macam. Orang nak pergi Zoo Negara.
Pergilah. Opa kena tanda tangan. Ke sini. Borang Upin mana? Apa yang kau buat ni? Borang Upin hilang. Kau ni cuai lah. Tak dapat pergi, baru tahu. Mana Upin letak? Cuba ingat betul-betul. Tadi cikgu bagi. Upin letak atas meja. Cikgu suruh simpan. Upin. Cepat, Upin. Upin terlipat. Kau terbang tu? Tak dapat pergi, Zu. Aku tak tahu. Itulah, cuai. Cikgu dah suruh simpan, simpan terus. Benda penting jangan buat main. Tapi sekarang macam mana, Opa? Macam itulah. Ha, Upin? Mana borang? Dah hilang. Tapi Opa dah tanda tangan kat situ. Boleh kan, cikgu? Bolehlah. Selamat kau, Upin. Lepas ni jangan cuai. Belum pergi, borang dah hilang. Bila pergi, jangan diri pula hilang. Wah, marvelous, cikgu. Marvelous, cikgu pantun. Ingat, Upin? Semakin besar, anak Upin pun berubah menjadi... Dah habis. Upin, seronoklah cerita ni. Kau nak baca? Nak. Buku kau mana? Kau dah habis baca ke belum? Bagilah aku baca pula. Dah lama habis. Kejap, Ambil cepat. Kau letak. Cuanya. Kan Opa dah kata, jangan letak merata-rata. Bisinglah kau. Tolonglah cari. Tak tahu. Dah hilang. Habislah. Abang Salim marah nanti. Di mana kali terakhir kau nampak buku tu? Atas meja ni. Masa tu ada banyak buku. Sekarang satu pun tak ada. Suspek pertama. Opa. Opa. Kancilin bijak? Tak. Suspek kedua, Kak Ros. Bukankah akak yang kemas meja dalam bilik kita orang? Ya, jadi? Jadi, akak mesti nampak buku itu. Tak. Akak betul-betullah. Buku Ipin hilang. Isu kena pulangkan. Nanti kena denda. Itulah. Cuai lagi. Dah berapa kali pesan? Jaga barang elok-elok. Denda RM10.
10 sen, 20 sen, 30 sen. Dah cukup. Nah, baki. Terima kasih. Lain kali, hilangkanlah lagi. Tinggal 10 sen je. 10 sen pun berharga. Betul. Hai, monyok je. Duit tabung dah habis. Bayar denda. Ipin hilangkan buku kancing yang bijak. Mana pula hilang? Opah jumpa bawah katil tadi. Haa, ruginya. Semua sebab kita cuai. Haa? Tahu tak apa?